makasih Pak. Iya, sama-sama. Gila, ini jis ramai banget positif Pak. Nih buat teman-teman yang ke jis, kalau weekend kalau menggunakan bus nggak worth it ya. Gua kasih rekomendasi nggak worth it karena waktu tunggunya lama banget, 45 menitan. Karena apa? Karena busnya cuma 2. Mending kalau ke jis weekday aja. Dan ini ramai banget nih. Jis udah jadi wahana piknik nih para pesepeda. Wah, ada bawa sepeda sengaja nih ke jis. RW 12. Ini ribut. Iya Bu, permisi numpang nanya. Dari mana Bu? Dari Gasik. Komunitas Gasik. Hah? Oh Gasik, ini dari Jakarta mana? Utara. Oh, oke, sengaja ke JIS Bu? Iya. Kenapa Bu, kenapa? Ya pengen lihat aja karena di sini stadion terbaru dan akan menjadi ikonnya Jakarta Utara. Kita penasaran Mbak kemarin. Sayangnya apa? Boleh masuk langsung. Oh, nanti Bu nunggu jadi. Ini Mas dari mana? Dari YouTube, Bu. Oh, YouTuber. Ya, ini ketua dari Gasik. Oh ini ketuanya. Ini. Udah dari tadi Bu? Ya. Udah dari pagi? Iya. Udah. Tadi dari rumah start jam, dari Pelumpang start jam 6.15. Oh. Tuh. Nih ramai banget asli. Ini jis jadi. Tuh. Kamu ada sepeda. Sudah ada yang jualan. Wow. Mantap banget nih positive ball, banyak. Panas, gue telat sih. Sini. Nih banyak biker kayak sengaja mampir ke Jakarta International Stadium. Nah, buat teman-teman yang mau kesini, misal bawa kendaraan bermotor nih, kendaraan pribadi, gue nggak tahu nanti ya. Tapi kalau sekarang tuh masih bisa parkir nih di daerah sini nih, ini bisa parkir. Tapi nggak tahu nanti kalau udah diresmikan bakal seperti apa. Kayaknya emang ini juga tempat parkir nantinya. Untuk sementara sih seperti itu update. Ini jus ramai banget asli, ini berasa udah kayak pasar. Duh, ini karena udah jam menyentuh jam 9 pasti akan panas banget. Ini ramai nih. Mama bawa motor, mama sport. Tuh, rame, seneng. Gue seneng nih kalau lihat keramaian. Bu, ibu, boleh nanya nggak Bu? Ini saya lagi bikin vlog tentang JIS. Iya. Ini ibu dari mana Bu? Kita dari komunitas Gotik. Oh, Gotik apa tuh? Gotik, Goes, Community Jakarta Timur. Oh, oke. Gimana setelah lihat JIS Bu?
bagus sih mega, cuma sayang belum bisa dibuka ya. Iya belum jadi. Oh iya. Masih proyek ya Bu. Oh, iya. Oke oke, tapi semangat ya Bu ya. Iya makasih. Iya makasih. Oh asli panas ini, makin siang makin panas. Jadi gue sih merekomendasikan buat teman-teman yang mau kesini tuh lebih baik di sore hari ya, karena kalau sore hari jam 3-an lah, karena lebih cenderung sejuk, terus kayak kita nggak bad luck nih background jisnya, karena kalau pagi kan matahari dari timur, kita ini di barat, jadi akan bad luck kalau dari mana nih, dari sini. Nah ini anaknya diajak main squad game. Pada bawa keluarga juga kesini. Ibu, Bu boleh nanya dikit nggak Bu? Ya. Lagi bikin vlog. Ini sengaja kesini Bu ke JIS? Iya. Dari mana? Dari itu RS 24. Oh dekat sini. Ya. Kenapa Bu pengen kesini? Lagi pengen lihat aja. Oh lagi pengen lihat aja. Ya. Tapi udah sering kesini? Baru kali ini ya. Gitu. Gimana Bu JIS? Udah mau jadi? Ya alhamdulillah udah ini ya. Jadi buat ini dekat kita. Oke. Sebagai warga Jakarta Utara senang ya Bu ya? Iya, senang. Sebelum banget. Senang banget. Dekat buat bisa jogging apa. Iya, nanti ada sky deck-nya loh Bu. Bisa iya. Jogging di atas. Oh iya iya, kepengen sih Ira nanti. Berani Bu? Iya. Kan kalau dari utara ke GBK agak jauh ya Bu ya. Iya, sekarang lebih dekat. Iya. Makin rajin olahraga. Oke, makasih Bu ya. Iya. Saya sorry ganggu. Nih. Halo ibu-ibu dari mana? Dari sini Sunter, Pengadilan. Oh gitu. Kenapa kan udah sering lihat? Kenapa harus ya, baru kesini? Baru sini sekarang baru sempat. Oh baru sempat. Gimana Bu akhirnya Sunter go internasional? Seneng banget. Ya. Jadi warga Sunter punya stadion semewah semegah ini. Nanti jadi rajin olahraga ya Bu ya? Amin gitu. Tiap hari juga apa? Iya tiap hari, ntar cuciannya numpuk di luar tiap hari. Enggak masak. Cuciannya suaminya aja Bu. Iya. Ini sama ini, se RT. Iya nih, sama saudara. Sama saudara gitu. Oke. Tadi udah kemana aja? Udah ngapain aja Bu di sini? Ya muter-muter. Tuh anak main sepatu roda di situ tuh di bawah kolong tol nyari yang adem. Oh iya. Karena panas sih cenderung kemarin. Iya, jadi pengen sinilah jemur bentar. Jadi anak juga ada bisa olahraga iya, juga ya? Iya, jadi ada luas lah buat mainnya. Buat ruang terbuka ya Bu ya? Ruang terbuka. Kalau di rumah kan boro-boro. Iya. Jalanan penuh sama mobil. Iya betul. Sempit. Oke Bu, makasih Ibu ya. Iya. Sorry ganggu. Nah itu ada Ibu, ada ibu-ibu dari Sunter juga. Jadi selain mengundang, menarik orang sekitar, juga menarik orang-orang luar untuk explore untuk melihat perkembangan dari Jakarta International Stadium pastinya. Apa ya, banyak sih gue mau explore. Nah sebenarnya gini kan, gue mau jelasin lagi kan kemarin kan sebenarnya ada ini yang di sana itu ada parit yang belum jadi ya, tapi ya namanya ini kan Rambarat emang belum sepenuhnya jadi. Karena ya proyeknya juga masih jalan kan, jadi emang tambarannya belum jadi nih. Jadi ya wajar sih. Ya bertahap lah, pasti nanti di sini akan dibenahi, akan ditata lagi ya pasti. Nih buktinya tanamannya juga di sini udah banyak banget. Mama bikin TikTok. Iya.
Anaknya ini sedih. Bajunya beda, ini pelatih aja di depan. Satu, dua. Mama aja joget di sini. Iya Bu. Bu, ini kenapa bikin jogetan di sini? Ya, cari happy aja TikTokan. Oh gitu. Ibu Wiwi dari mana Bu? Dari Kemayoran. Oh dari Tim Mahmud Rempong. Oh gitu. Wah, Mahmud Rempong. Wow. Komentar. Gimana Bu? Lihat sengaja kesini lihat Jis atau gimana? Iya iya. Ingin penasaran lihat Jis. Ingin bangga sebagai warga Jakarta. Masih belum bisa lihat. Nah, nunggu diresmiin ya. Seneng ya Bu punya stadion? Senang banget. Kan nanti dari Kemayoran ke sini dekat, bakal sering olahraga dong. Emang sering olahraga. Oh, mantap. Senang dekat Kemayoran sini kan dekat. Oke, Bu. Makasih, Bu ya. Ayo lanjut joget lagi. Matiin ya. Kalau mau sedikit, aduh udah panas nih, gue gosong asli gue di sini. Kalau mau sedikit menduh mungkin di sini bisa ya bos. Oke oke. Terus di sini ada danau nya nih. Ini tadi pada banyak yang neduh di ram bawah ram ini, ram bar. Gitu. Ini ada danau juga nih. Danau apa nih? Nujis. Oke, okay, Busted People, terima kasih sudah mengikuti vlog Vaccination. Jangan lupa like, comment, share, dan bisa subscribe. Mari terus viralkan kebaikan yang ada di kota kita. Jis itu ada sisi di lingkungan Jis kan ada sisi baik, ada sisi buruknya juga. Karena namanya juga masih perkembangan. Tapi kita akan selalu update sisi-sisi baiknya karena dunia harus selalu baik ya kota kita. Wassalamualaikum. Oke, okay, Busted People, terima kasih sudah mengikuti Vaccination YouTube channel. Jangan lupa like, comment, share, dan pastinya subscribe. Mari terus viralkan kebaikan yang ada di kota kita karena dunia harus mengetahuinya. Wassalamualaikum.